Betadin obat kumur adalah produk antiseptik yang mengandung bahan aktif povidon iodin 1% dan biasa digunakan untuk mengatasi kuman penyebab sakit tenggorokan serta mengatasi infeksi pada mulut dan tenggorokan, termasuk juga radang gusi. Selain povidon iodin, betadin kumur antiseptik juga mengandung bahan lain seperti gliserol, mentol, metil salisilat, etanol, sakarin, sodium, dan air. Manfaat lain dari penggunaan betadin kumur antiseptik ini juga membantu mengatasi masalah bau mulut, nafas tidak segar, sariawan, gusi bengkak, sakit gigi, dan gusi berdarah. Betadin obat kumur ini hanya dianjurkan untuk mereka yang telah berusia di atas 6 tahun. Obat kumur ini digunakan selepas gosok gigi yang digunakan 3 kali sehari. Untuk penggunaannya sendiri digunakan sebanyak 10 mili, dikumurkan selama 30 detik. Setelah menggunakan betadin obat kumur ini, tunggu selama 15 detik, lalu dibilas dengan air. Untuk penyimpanan obat kumur antiseptik ini, paling baik disimpan pada suhu ruangan. Jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Suhu paling ideal untuk menyimpannya adalah di bawah 25 derajat Celcius dan jangan dibekukan. Jangan gunakan obat kumur ini lebih dari 14 hari. Bila gejala yang kamu alami tak kunjung sembuh, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Selain itu, bila ada respon alergi yang muncul, segera hentikan penggunaan obat kumur ini. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri bisa terjadi melalui mulut dan tenggorokan. Untuk mencegah sekaligus menjaga kebersihan rongga mulut, gigi, dan tenggorokan, maka penggunaan obat kumur yang mengandung povidon iodin seperti betadin kumur bisa menjadi pilihan.